A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Selamat datang ke Ruang Asrah episod keempat, segmen baru dalam channel Syarul Chapter, khas untuk sahabat yang suka cerita yang penuh rahsia dan tanda tanya. Ruang Asrah ni tempat kita kupas kisah-kisah seram yang dihantar oleh sahabat semua, cerita yang tak semua orang berani nak kongsi. Setiap kisah dekat sini macam ada asrar atau rahsia yang terselindung di sebalik tabir. Kalau sahabat semua ada pengalaman seram atau kisah yang buat bulu roma meremang, hantar ke alamat email Syarul Chapter di bawah. Jom kita teroka sisi gelap yang orang lain tak nampak. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya, saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Ruang Asrah. Syam pernah kerja di stesen minyak di sebuah pekan terpencil. Stesen minyak tu tepi jalan. Kerja memang bosan tapi senang dan gaji boleh tahan. Bos Syam, Encik Omar, jenis tak banyak cakap dan tak banyak cerewet. Satu hari tu ada budak baru masuk kerja dekat sini, ganti pekerja lama. Nama pekerja baru ni Azri. Azri ni jenis pendiam, tapi kalau dia senyum ke gelak ke memang nampak seram. Syam dan Cik Umar perasan benda ni, tapi disebabkan Azri buat kerja okey je semua, dia orang tak kisah sangat lah. Pelanggan pun tak ada komplain apa-apa pasal dia. Stesen minyak ni ada 2 shift, masuk kerja pagi balik pukul 4 petang, masuk pukul 4 petang balik pukul 12 malam. Jadi hanya seorang je kerja dalam satu masa sebab stesen minyak ni kecil je. Tapi yang peliknya, sejak Azri kerja dekat sini, barang-barang dekat store mula hilang. Mula-mula satu botol je minyak enjin hilang, tapi lama-lama makin banyak pula. Stok berkurangan setiap kali lepas Azri habis shift malam. Encik Umar mula syak ada orang yang curi barang kedai, tapi bila tengok CCTV langsung tak nampak Azri buat apa-apa yang pelik. Dia tutup pintu stesen minyak macam biasa setiap kali lepas habis shift. Satu hari tu Encik Umar ada hal nak pergi tengok anak dia main bola, jadi dia suruh Syam tengok rakaman CCTV. Dia siap kata nak bayar duit lebih kalau Syam tolong dia. Syam pun setujulah sebab memang dia tengah kumpul duit nak pergi bercuti. Syam bawa lah balik rakaman tu, pasang dekat TV dan duduk bersandar sambil mula tengok rakaman tu. Rakaman tu tunjuk hari Azri bekerja. Dia mula shift pukul 4 petang. Mula-mula semua je nampak biasa. Azri kira duit dalam laci kaunter, tukar shift dengan si Syam ni sebelum tunggu pelanggan masuk. Pelanggan pertama yang datang ialah Uncle Lim, pelanggan tetap dekat sini. Dia beli rokok dan surat khabar, bayar pakai duit RM20. Lepas tu ada lagi seorang pelanggan tetap, Abang Zali, naik motor macam biasalah, isi minyak penuh, beli sebungkus kacang, bayar pakai kad kredit dan terus keluar. Tak ada yang pelik sangat masa ni. Lepas tu ada seorang pelanggan tak dikenali, seorang lelaki pakai topi cowboy. Dia beli minyak diesel RM40, bayar RM100, lepas tu terus jalan. Masa ni Syam dah rasa bosan tengok rakaman tu, tapi disebabkan Encik Omar dah bayar lebih, Syam layankan je lah. Semuanya nampak biasa je sampailah lebih kurang pukul 5 petang. Tiba-tiba Uncle Lim masuk balik, beli rokok dan surat khabar yang sama macam tadi dan bayar dengan duit RM20. Pelik juga ni. Lepas tu Abang Zali masuk lagi sekali, isi minyak motor dan beli kacang yang sama, bayar dengan kad kredit. Masa ni Syam dah mula rasa lain macam, tapi dia cuba abaikan dan terus tengok rakaman CCTV tu. Lepas tu lelaki pakai topi cowboy tu pun datang balik, beli minyak diesel RM40 dan bayar duit RM100, sama macam tadi.
kali. Cara dia garu hidung dan langkah dia pun sama macam pertama kali dia datang tadi. Badan Syam dah mula rasa seram sejuk. Semua pelanggan buat benda yang sama, masuk dan keluar pada waktu yang sama. Macam diorang ni ulang balik benda yang sama. Pukul 6 lebih, Uncle Lim datang lagi buat benda yang sama. Lepas tu Abang Zali, kemudian lelaki pakai topi cowboy tu. Semua ni berlaku secara berulang-ulang selama sejam. Masa tu Syam syak, mungkin Azri ni ada main kotor ke, ubah rakaman untuk buat benda tu nampak berulang. Tapi Syam perasan dekat luar tingkap yang boleh nampak cahaya matahari, makin lama cahaya tu makin rendah. Tandanya masa tu memang berjalan, bukan ulang-ulang rakaman. Rutin Azri tak ulang pun. Dia sapu lantai, mop, susun barang macam biasa. Tapi pelanggan yang datang semua sama. Pukul 12:30 malam, masa Azri tengah kunci pintu dan bersiap nak balik, muka dia tiba-tiba muncul depan kamera CCTV tu. Bam! Tak bergerak, statik. Tengok je kamera tu, macam tengah tengok Syam. Syam terus menjerit sambil cari remote untuk pause. Tapi bila tengok balik, muka Azri dah hilang. Tangan Syam mula menggigil. Tapi dia kuatkan semangat nak tengok rakaman dari kamera lain pula. Syam pun cepat-cepat tengok kamera dekat belakang kedai, nak tengok apa yang Azri buat masa dia muncul dekat depan CCTV tadi. Mana tahu Azri panjat kerusi ke apa ke, nak buat muka dekat kamera tu ke kan. Tapi tak ada pun. Masa Syam ulang balik rakaman ke 12:03 minit, tiba-tiba semua minyak enjin dekat perap belakang hilang sekelip mata. Sap! Masa ni jantung Syam dah berdegup kencang. Dengan pantas dia tutup TV, tak nak tengok lagi. Syam cuba lelakkan mata tapi langsung tak boleh lena. Badan letih gila tapi otak asyik terbayang muka Azri tadi. Rakaman tu memang benda paling seram pernah Syam tengok dalam hidup dia. Esok paginya masuk kerja, Syam terus cerita semuanya dekat Encik Omar. Mula-mula Encik Omar tak percaya, tapi bila dia tengok rakaman tu, mereka jadi seram. Dan Encik Omar buat keputusan nak tunggu Azri masuk kerja pukul 4 petang nanti. Tapi hari dah pukul 4:30 petang, Azri tak masuk-masuk kerja lagi. Syam cuba telefon tapi panggilan engage. Lepas tu try call lagi, engage juga. Dalam pukul 5 petang, Encik Omar pula telefon Azri. Kali ni tak ada line langsung. Dan yang paling seram, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Encik Omar cuba telefon lagi 2-3 kali, sama juga, tak ada dalam perkhidmatan. Akhirnya Encik Omar buat laporan polis tentang kehilangan barang dalam stesen minyak dia tu. Yang lebih pelik, bila polis cari alamat Azri berdasarkan borang permohonan kerja dia tu, tempat tu rupanya tapak kosong. Dulu ada rumah dekat situ, tapi rumah tu dah terbakar habis pada tahun 1993. Dengan cerita rumah tu pernah ada satu keluarga mati masa kebakaran tu, tak ada seorang pun selamat. Masa ni Syam dengan Cik Omar makin bingung, siapa sebenarnya Azri ni? Dia hantu atau memang manusia? Semua benda tu buat mereka tak boleh tidur malam. Sampai sekarang mereka tak tahu Azri ni siapa, dan rakaman CCTV tu masih jadi benda paling seram pernah Syam tengok dalam hidup dia. Sejak hari tu Syam berhenti kerja dekat stesen minyak tu, tak sanggup tengok rakaman tu lagi. Dan bayangan muka Azri yang muncul depan kamera tu asyik tengingiang je dalam kepala. Benda ni buat Syam tak tenang. Kadang-kadang Syam tertanya, adakah Azri ada kaitan dengan time loop yang berlaku dekat stesen minyak tu? Syam tak tahu dan mungkin takkan tahu jawapannya. Apa yang Syam tahu, dia takkan pergi dekat stesen minyak tu lagi. Mungkin benda tu semua cuma permainan fikiran, atau mungkin Azri memang bukan manusia biasa. Wallahu a'lam. Lina dengan Azlan dalam perjalanan balik dari Johor ke Perak naik motor. Dah lewat malam, cuaca sejuk, badan mula rasa penat. Sampai separuh jalan, diorang berhenti dekat R&R yang agak sunyi. Ada beberapa gerai je yang buka. Jam dah dekat pukul 1 pagi, tempat tu makin lengang, gelap je, lampu jalan pun tak banyak. Lina dengan Azlan berhenti kejap dekat pondok rehat R&R, lepaskan penat kejap. "Kita duduk sini kejap bang, saya sakit belakang," kata Lina. Masa nak ke pondok rehat tu tadi, Azlan perasan ada gerai buka, seorang makcik tengah jual otak-otak. Lina memang suka otak-otak. Azlan pergi beli otak-otak untuk bagi Lina, suruh dia makan sebab perjalanan jauh lagi. Tapi Lina kata nanti je makan, takut mengantuk kalau makan sekarang. Lina simpan otak-otak tu dalam beg, nak makan bila tiba masa sesuai nanti. Lepas tu Azlan cakap dia nak ke tanah sekejap. Lina hanya angguk dan terus duduk dekat pondok rehat, menikmati angin malam yang sejuk. Rasa penat mula datang, dan tak lama lepas tu Lina tertidur dekat situ. Tak lama kemudian Lina terbangun bila terdengar suara lembut, suara budak kecil panggil nama dia. Suara tu datang dari jauh tapi jelas kedengaran. "Kak Lina,
Lina terkejut, terus dia buka mata. Dia cari dari mana datangnya suara tu. Tiba-tiba Lina nampak ada seorang budak perempuan berdiri depan dia. Rambut surabai, pakai baju koyak rabak. Lina pelik sebab budak tu tahu nama dia, sedangkan dia tak kenal pun budak tu. "Kak Lina, boleh tolong saya tak?" kata budak tu sambil pandang Lina dengan wajah sayu. Timbul rasa kesian dalam hati, tapi perasaan takut tu ada juga. "Nak tolong apa, dek? Mana mak ayah?" tanya Lina. Budak tu tak jawab apa pun, tapi dia ajak Lina ikut dia. Walaupun rasa tak sedap hati, Lina bangun juga dan ikut budak tu berjalan menuju ke arah belakang surau yang jauh dari orang ramai. Kawasan belakang surau tu sunyi sangat, cuma ada beberapa cahaya dari lampu jalan yang sama-sama. Lina mula rasa seram, tak tahu kenapa dia ikut budak ni ke tempat macam ni. "Dek, kenapa bawa akak ke sini?" Lina tanya lagi. Tapi bila dia toleh ke sebelah, budak tu dah hilang entah ke mana. Lina panggil lah beberapa kali, "Dek, dek." Tak ada jawapan. Lina makin cemas dan terus jalan balik ke pondok rehat. Tapi masa dia sampai, semua orang dekat situ pandang dia dengan muka terkejut, macam baru nampak hantu. Lina tengok diri dia sendiri dan nampak bajunya kotor, penuh dengan tanah, tak tahu datang dari mana. Lina makin keliru dan takut. Dia tutup mata. Tiba-tiba Lina rasa ada orang tepuk bahu dari belakang dia. Lina terkejut dan buka mata. Rupanya Azlan, suami dia, dan tempat tu dah berubah jadi hutan. "Jangan cakap apa-apa sekarang, kita keluar dari sini cepat," kata Azlan. Dia pegang tangan Lina, bawa naik motor. Azlan baca ayat kerusi sambil cuba start enjin motor. Motor terus hidup. Azlan pulas minyak laju-laju tinggalkan tempat tu. Dalam perjalanan keluar, Lina terdengar lagi suara budak kecil tadi, makin jauh tapi jelas. "Kak Lina, tolong saya, Kak. Azlan bawa motor makin laju dan akhirnya mereka berhenti dekat stesen minyak yang agak jauh dari tempat tadi. Azlan turun dari motor dengan wajah pucat. Lina masih terkejut dengan apa yang berlaku. Masa Azlan buka beg duit nak ambil duit baki beli otak-otak tadi buat beli minyak motor, dia terkejut bila duit baki tu bertukar jadi daun-daun kering dan batu kecil. Lina terpinga-pinga tengok Azlan yang terdiam sambil tunjuk duit baki tu. "Bang, apa semua ni?" kata Lina. Azlan tarik nafas dalam-dalam dan mula cerita apa yang dia alami masa dekat tandas tadi. Kata Azlan, masa masuk bilik air tadi, dia nak keluar balik sebab terbawa beg. Dalam beg tu ada surah Yasin. Dia ingat nak bagi Lina pegang kejap. Azlan buka je pintu tandas, depan dia semua hutan. Azlan pun apa lagi, cepat-cepatlah keluar cari Lina. Tiba-tiba kaki dia jadi berat sangat. Bila Azlan tengok dekat bawah, "Ya Allah, ada pocong tengah peluk kaki dia." Azlan terus baca apa yang patut sampai kaki dia jadi ringan semula dan berlari dapat ke Lina. Sampai dekat stesen minyak, mereka cuba tenangkan diri. Lina masih dalam keadaan takut. Lepas kejadian malam tu, Lina dan Azlan tak berani lagi buat perjalanan jauh waktu lewat malam, terutama sekali dengan motosikal. Kisah yang diceritakan oleh Bahar ni tentang pengalaman ayahnya Wak Zul masa zaman kanak-kanak dulu. Zaman dulu, hidup dekat kampung memang penuh dengan cerita-cerita mistik yang membuatkan setiap sudut kampung tu ada misterinya tersendiri. Bahar ingat lagi ayahnya Wak Zul pernah cerita tentang satu pengalaman yang membuatkan dia takkan lupa tentang sesuatu yang pernah mengganggu hidup dia, terutama sekali setiap kali dia terkenangkan sungai dekat ujung kampung tu. Tahun 70-an, Wak Zul masa tu baru darjah 5. Hidup dekat kampung tak banyak kemudahan, terutama sekali bekalan air. Paip air pun belum sampai ke setiap rumah. Jadi budak-budak macam Zul dan kawan-kawan dia memang akan ke sungai setiap hari untuk mandi, basuh baju dan main air, terutama sekali waktu petang lepas balik sekolah. Sungai tu macam dah jadi tempat wajib untuk semua orang, terutamanya budak-budak kampung yang suka cari keseronokan dengan cara mereka sendiri. Hidup mereka masa tu cuma berpaksikan sungai, hutan dan alam sekeliling. Tak ada gadget, tak ada hiburan macam sekarang. Dunia mereka adalah alam sekitar yang indah tapi penuh misteri. Kata Wak Zul, masa dia dan kawan-kawannya mula turun ke sungai tu, mereka tak pernah rasa takut atau syak apa-apa yang pelik. Bagi dia dan dua kawan baik dia, Din dan Lan, sungai tu lebih dari sekadar tempat mandi. Ia macam taman permainan bagi mereka. Tapi orang kampung selalu pesan supaya berhati-hati sebab sungai tu terkenal dengan kedalamannya di beberapa tempat dan arus yang kadang-kadang boleh berubah secara tiba-tiba. Malah orang kampung selalu ingatkan jangan main sungai terlalu lama, terutama bila dah dekat waktu senja. Tapi biasalah budak-budak, lagi orang larang, lagi mereka nak buat. Petang tu, Zul dan kawan-kawannya berjanji nak pergi mandi sungai lepas siap buat kerja rumah masing-masing. Din dan Lan datang ke rumah Zul tepat pada masanya dan dengan langkah yang penuh bersemangat, mereka menuju ke sungai yang jaraknya cuma 5 minit dari rumah.
Sampai je dekat sungai, tak tunggu lama dah, Zul dengan kawan-kawan terus lompat dalam air. Mereka bertiga bermain tanpa fikir apa-apa, berenang, menyelam, berlumba siapa pun laju. Dan macam biasa, cabaran yang paling dinantikan ialah panjat pokok kelapa condong yang betul-betul menghadap sungai, kemudian terjun dari atas pokok terus masuk dalam air. Masa tengah seronok tu, Zul ternampak sesuatu dekat tebing sungai. Dia perasan ada seorang makcik yang dia biasa nampak tengah rendam kain dalam air sungai tu sambil cuci baju lah. Namanya Makcik Ros. Dia memang selalu ada dekat situ waktu petang, cuci baju dan bersembang dengan orang-orang kampung yang lain. Tapi hari tu Zul rasa ada sesuatu yang lain dengan Makcik Ros tu. Zul perhatikan wajah Makcik Ros, nampak macam serius dan tak pedulikan orang sekeliling. Biasanya Makcik Ros akan senyum atau sembang dengan orang-orang yang lalu lalang dekat situ, tapi kali ni dia nampak sibuk sangat dengan kain yang direndam dalam air sungai tu. "Makcik, tengah basuh baju ke?" Zul tegur sambil lambai tangan. "Tak, aku tengah lompat katak dengan timbang laut ni," kata Makcik Ros. Tak adalah, saja tambah tu. Tapi Makcik Ros langsung tak bagi respon pada panggilan Zul tu. Zul panggil lagi sekali, "Makcik." Sama juga, Makcik Ros diam je, langsung tak pandang Zul. Zul mula rasa pelik. Mungkin Makcik Ros tak dengar sebab bunyi percikan air yang kuat masa dia dengan kawan-kawan mandi kot. "Zul, kau tengok apa tu?" tanya Din. "Tu Makcik Ros, dia tengah basuh kain tapi pelik lah, macam tak perasan kita," jawab Zul. Din dan Lan pandang ke arah yang Zul tunjukkan, tapi mereka macam tak nampak apa-apa yang pelik pun. "Tak ada apalah Zul, mungkin dia tengah kusyuk basuh kain," kata Lan. Zul cuma anggukkan kepala dan main semula dengan kawan-kawan dia. Mereka sambung berenang dan menyelam. Tapi setiap kali Zul berenang ke tepi, pandangannya asyik teralih ke arah Makcik Ros yang masih di tempat yang sama, macam tak bergerak. Masa terus berlalu, matahari makin rendah, cahaya matahari makin suram. Tanda waktu tu maghrib dah dekat. Lan dan Din dah mula naik ke tebing nak bersiap balik. "Zul, jom balik, dah nak maghrib ni," kata Din sambil angkat tangan. Zul berenang perlahan ke tepi, tapi matanya tetap tertumpu pada Makcik Ros. Tangannya masih rendam kain dalam air tu, tapi wajahnya tak nampak macam tengah cuci kain. Wajah Makcik Ros nampak kosong, matanya sayu, nampak macam bukan manusia biasa. Zul mula rasa takut. Kemudian mereka bertiga mula berjalan ke arah tebing nak balik rumah. Bila mereka sampai atas, Zul pandang ke arah rumah Makcik Ros yang tak jauh dari situ. Apa yang Zul nampak membuatkan jantung dia berdegup kencang. Dekat beranda rumah tu, dia nampak Makcik Ros tengah duduk sambil lipat kain. "Macam mana dia boleh ada dekat situ?" kata Zul sambil tunjuk ke arah Makcik Ros. Din dan Lan pun pandang ke arah yang Zul tunjukkan tu. Mereka pun tercengang. Baru tadi mereka nampak Makcik Ros dekat sungai, sekarang dia dah ada dekat rumah. Macam mana dia boleh bergerak secepat tu? Zul dah rasa tak sedap hati, bulu roma meremang dan badannya menggigil. Rasa takut makin kuat bila dia terfikir yang mungkin Makcik Ros yang dia nampak dekat sungai tadi bukanlah manusia. Dengan langkah perlahan, Zul pandang ke arah sungai. Masa itulah dia nampak sesuatu yang buat jantung dia rasa macam nak berhenti. Dekat tempat yang sama dekat tebing tadi, Makcik Ros yang Zul tegur tadi perlahan berubah rupa. Badan Makcik Ros bertukar jadi hijau kehijauan, matanya bertukar jadi merah menyala dan wajahnya betul-betul menyeramkan. Telinga jadi runcing dan ada siung di mulutnya. Badannya berbulu. "Din, Lan, lari!" Zul jerit sekuat hati. Mereka bertiga terus lari sekuat hati tinggalkan sungai itu tanpa toleh ke belakang. Dah nak sampai rumah, barulah mereka perlahankan langkah sambil cuba tenangkan diri. "Zul, benda apa kita nampak tadi?" tanya Din. Zul diam sekejap, cuba tenangkan diri. "Entahlah Din, tapi aku rasa kita nampak hantu air tadi." Lan yang dah terduduk dekat tepi jalan cuma anggukkan kepala. "Patutlah orang kampung pesan jangan main dekat sungai waktu maghrib. Kita tak dengar cakap." Tanpa cakap banyak, mereka terus berjalan balik ke rumah masing-masing. Sampai rumah, Zul ceritakan semua yang berlaku pada ayah dia. Ayah Zul dengar cerita tu dengan tenang, dia tak tunjuk langsung reaksi terkejut. Lepas Zul habis cerita, ayahnya cuma balas dengan suara yang tenang tapi penuh makna. "Sungai dekat kampung kita ni memang ada penunggu, Zul. Tempat tu ada penghuni yang kita tak nampak. Bukan semua benda dalam sungai tu ikan atau benda biasa. Jadi lain kali, dengar nasihat orang tua. Jangan suka-suka nak cabar tempat orang." Lepas kejadian tu, Zul langsung tak berani dekat dengan sungai tu. Sepanjang minggu tu, dia cuma mandi pakai air telaga dekat rumah je. Hanya lepas beberapa minggu, bila rasa takut dah reda, barulah dia kembali ke sungai. Tapi lebih berhati-hati. Bahar yang dengar cerita tu hanya diam je, terbayang suasana suram dekat sungai tu. Wajah ayahnya nampak serius bila kenang balik cerita lama tu. Macam kejadian tu baru jadi semalam. "Ayah, sekarang sungai tu masih ada penghuni ke?" "Wallahu a'lam bah. Mungkin ada, mungkin dah tak ada. Tapi yang pasti, ayah tak pernah lupa apa yang berlaku hari tu. Tempat-tempat macam tu kena jaga adab dan jangan terlalu berani."
Ikram selalu dengar cerita seram pasal hantu tempang. Satu hantu yang dikatakan menghantui jalan sunyi dekat kampung dia. Kisah ni memang terkenal dalam kalangan orang kampung. Malah ada yang bersumpah mereka kenal orang yang pernah nampak hantu tu sendiri. Kononnya hantu tempang ni dulu seorang cikgu sekolah rendah yang cantik. Hidupnya berubah dengan tragis bila dia mati secara kejam di tangan seorang lelaki yang tak dikenali. Menurut cerita orang kampung, dulu cikgu tu balik dari sekolah lewat petang. Dia mula rasa ada orang ikut dari belakang. Semakin dia cepatkan langkah, semakin cepat jugalah orang tu kejar. Keadaan jadi semakin genting bila cikgu tu lari sampai tumit kasut dia tu patah. Buku lali dia terkehel dan dia jatuh dekat tepi jalan sunyi yang kiri kanannya cuma kebun getah. Masa tu lelaki yang kejar dia terus jadikan cikgu tu mangsa. Dengan kejamnya, dia tikam cikgu tu berkali-kali sebelum tinggalkan mayatnya yang berlumuran darah dekat tepi jalan. Mayat cikgu tu ditemui esoknya. Orang kampung percaya roh cikgu tu masih tak tenang sebab pembunuhnya belum dihukum atau mungkin tak jumpa pun. Sejak hari tu, roh cikgu tu dikatakan merayau-rayau dekat kawasan tu. Konon nak cari keadilan yang tak pernah dia dapat masa hidup. Sebab itulah kalau ada sesiapa yang lalu situ waktu malam, terutama yang pandang rendah cerita ni atau tak percaya, dia akan diganggu. Bagi Ikram, semua tu cuma cerita kosong, sekadar cerita hantu biasa yang dia tukuk tambah untuk takutkan orang kampung. Lagipun dia dah lalu jalan tu banyak kali, kadang-kadang malam pun pernah, tapi tak ada apa pun jadi. Ikram ni memang jenis tak percaya sangat benda-benda macam hantu ni. Satu malam, kawan baik Ikram, Faiz, cerita yang ada kawan kepada kawan dia pernah nampak hantu tempang dekat jalan tu. Faiz ni memang suka benda-benda seram, lagi-lagi cerita yang ada kaitan dengan hantu atau misteri. Bagi Faiz, roh cikgu tu masih ada sebab dia menunggu keadilan. Malam tu, Faiz dengan penuh semangat ajak Ikram pergi ke tempat tu untuk buktikan sama ada cerita ni betul atau tak. Eh, kau takut ke Ikram? Jangan nak mengelak lah. Jomlah kita pergi. Aku nak juga tahu betul ke hantu tempang ni wujud. Ikram yang mulanya malas nak layan, akhirnya terpaksa setuju juga sebab tak tahan dengan Faiz yang asyik cabar dia je. Okey, tapi kalau kita pergi tak ada apa-apa, kau jangan cerita benda merepek lagi. Aku malas nak layan, kata Ikram. Malam yang dah dijanjikan tu, lepas maghrib, Ikram dan Faiz jumpa dekat depan rumah Ikram dengan basikal masing-masing. Masing-masing dah siap dengan alasan kononnya ada projek sekolah, jadi mak ayah mereka tak akan risau. Mereka ada lebih kurang 2 jam sebelum mak bapak mula cari mereka. Dengan bismillah, mereka berdua mula kayuh basikal keluar dari kampung tu. Suasana kampung malam tu tenang sangat dengan cahaya bulan sama-sama yang jadi satu-satunya peneman perjalanan mereka. Lampu jalan pun makin lama makin kurang bila mereka semakin jauh dari kawasan kampung, masuk ke jalan yang makin sunyi. Cuma ada bunyi cengkrik dan suara burung hutan sayup-sayup je kedengaran. Walaupun Ikram rasa tenang pada mulanya, semakin mereka dekat dengan jalan lama tu, makin terasa ada debaran halus dekat dada dia. Oi, kau jangan takut pula Ikram, kita baru separuh jalan, kata Faiz sambil kayuh basikal dekat depan. Ikram hanya ketawa, buat-buat tak peduli, tapi dalam hati ada rasa kecut juga. Semakin jauh mereka kayuh, makin dalam perasaan seram yang mula meresap dalam hati. Jalan tu kiri kanannya cuma ada pokok-pokok getah yang menjulang tinggi dan suasana jadi makin sunyi. Kayuhan mereka berhenti bila sampai dekat satu pokok besar yang jadi penanda tempat hantu tempang tu dikatakan akan muncul. Okey, ini dia tempatnya, Faiz berbisik perlahan sambil pandang pokok besar tu. Masing-masing terdiam, terasa macam ada aura negatif yang menyelubungi tempat tu. Bulan yang tadi terang benderang macam mula sembunyi di balik awan, menambahkan lagi suasana yang makin seram tu. Ikram dan Faiz turun dari basikal, letak tepi jalan dan mula berjalan perlahan-lahan ke arah pokok besar tu. Dalam hati masing-masing terus berdoa tak putus-putus. Mereka berdua terus jalan ke depan. Kalau hantu tempang tu betul-betul ada, macam mana kita nak tahu dia dekat mana, tanya Faiz. Entahlah, mungkin kita tunggu je, balas Ikram sambil pandang sekeliling. Dalam kepala Ikram, dia cuba ingat balik apa yang pernah orang kampung cerita tentang hantu ni. Dalam cerita orang tua kampung ni, kalau nampak hantu tempang ni, jangan sesekali pandang belakang. Kalau pandang, maknanya kita bersedia jadi mangsa. Sebab tu Ikram cuma tengok lurus ke depan, cuba fokus pada pokok besar dekat depan dia tu. Tapi tiba-tiba Ikram perasan yang suasana makin sunyi. Semua bunyi serangga yang tadi kedengaran tiba-tiba senyap. Tak ada satu pun berbunyi. Dalam keadaan sunyi yang menakutkan tu, Ikram mula rasa tak selesa. Suasana sekeliling mula terasa menyesakkan walaupun jalan tu sebenarnya luas dan terbuka. Dia nak tanya Faiz tapi lidah dia macam terkunci. Tiba-tiba Ikram terdengar bunyi rumput bergerak dan bunyi tanah berpasir dipijak dari belakang. Macam ada seseorang keluar perlahan-lahan dari celah pokok getah menuju ke arah mereka. Langkah tu makin lama makin dekat dan setiap langkah tu membuatkan jantung Ikram berdegup kencang.
Bunyi langkah yang tak sekata tu mula buat Ikram terkaku. Sekelip mata, bau busuk mula meresap ke udara. Bau tanah lembut bercampur darah dan bau bangkai yang dah mereput. Bau tu kuat sangat sampai Ikram rasa nak muntah. Dia cuba nak pandang Faiz tapi dia rasa takut. Bunyi langkah tadi makin dekat dan dia mula dengar suara tangisan halus seorang perempuan. Tangisan yang merintih, penuh dengan kepedihan dan derita. Walaupun dia tak berani tengok, Ikram tahu dalam hati, ini mungkin hantu tempang. Kalau dia pandang belakang, dia mungkin akan jadi mangsa seterusnya. Dalam kepala Ikram, dia cuba ingat balik apa yang Faiz pernah kata. Faiz ada cerita, hantu tempang ni akan tenang kalau kita sebut ayat yang boleh buat dia ingat pada keluarganya. Dengan nafas tersekat-sekat, Ikram cuba baca ayat tu dalam hati, berharap ia boleh bantu tenangkan hantu tu. Tiba-tiba langkah kaki tu berhenti. Suasana sunyi seketika. Tapi lepas tu, Ikram dengar bunyi jeritan panjang yang penuh dengan emosi marah dan kecewa. Jeritan tu bergema dalam kegelapan malam, memecah kesunyian. Bunyi tu membuatkan jantung Ikram berdegup makin kencang dan tanpa fikir panjang. Dia terus pusing dan tarik tangan Faiz. Mereka berdua terus lari sekuat hati balik ke basikal masing-masing. Tanpa buang masa, mereka terus kayuh dengan laju, tinggalkan jalan sunyi tu tanpa toleh ke belakang lagi. Rasa takut dan panik buat mereka tak hiraukan apa-apa lagi. Kayuhan mereka makin laju. Masing-masing tak berkata apa-apa, cuma fokus pada kayuhan je. Sampai dekat alamat rumah Ikram, dia terus ke tepi rumah. Perut terasa muar dan akhirnya Ikram muntah sebab terlalu panik dan takut. Faiz yang tadi cuba nak buat muka berani pun dah pucat lesi dan dia cuma duduk diam sambil tenangkan diri. Aku rasa aku nampak dia, Faiz. Bau busuk tu dan suara tu, ya Allah, aku takkan lupa malam ni. Aku tak dengar apa-apa, Ikram, tapi kalau betul kau nampak, aku percaya kita takkan datang sini lagi. Lepas kejadian malam tu, Ikram cuba fikir balik, cari logik tentang apa yang dia alami. Mungkin semua tu mainan fikiran dia je atau sebab terlalu banyak dengar cerita seram. Tapi bila ingat balik bau busuk, bunyi seret kaki dan jeritan panjang yang menyakitkan tu, Ikram mula sedar sesuatu. Sekarang dia pun percaya dengan kisah hantu tempang. Mungkin roh cikgu tu memang masih merayau dekat tempat tu, mencari sesuatu yang takkan dia dapat dalam dunia ni. Wallahu a'lam. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosah.